pagi, good morning guys. Pagi ini ada kemewahan sedikit karena aku ke ATM diantar si kecil. Halo. Si bungsu nih yang lagi sayang sama mamanya. Nggak bisa nengok, saya nyetir. Ya, tenang aja. Semoga hari Anda semuanya berkah ya guys, karena aku juga merasa berkah. Mau kemana hari ini? Ini buat rezeki nih. Rezeki ini apa tuh? Oh, Al-Waqi'ah boleh, sama Ar-Rahman biasa, tapi Al-Waqi'ah boleh. Jadi guys, Al-Waqi'ah tuh asik ada. Aku senang sekali kalau naik mobilnya Ciki karena pasti ada ngaji-ngaji. Sambil ngapalin katanya, masya Allah. Ini yang disebut wabi ayi ala irobi kumatu kasibah. Terima kasih Allah. Semoga nanti mantuku juga soleh, cucu-cucuku juga soleh, soleha. Kalau aku nanti sudah dikubur kan jadi bahagia. Hey. Gitu guys. Ini anakku yang lagi mau berenang nganter ibunya ke ATM. Bajunya baju renang. Renang muslim. Hey. Pakai baju. Ibu nanti mau ke BRI. Adik, maaf ya nunggu lama, tadi tiba-tiba ke BRI ATM-nya kosong. Banyak orang baru gajian. Terus ke BNI ngambil dari Serdos juga ngantri. Tapi aku happy soalnya ada pasang-pasang ngaji gitu. Aduh, panas banget sih. Sama aku dapat sepatu bagus banget dari adik. Charles and Keith. Sendal sepatu nih guys. Lucu ya. Aja deh ya. Iya, sama-sama. Nah, sekarang ini kita lagi berakyat ria mau dibeliin adik ini. Iya, aku kelaparan. Kelaparan ini gado-gado. Masih lama jadi aku order. Betul. Tapi kayak tadi banyak yang ngantri, jadi kayak baru enak. Dibikin sekarang gitu. Jadi kalau ngantri itu apa nak, indikator enak? Ada orang banyak gitu. Apa artinya? Mungkin enak mungkin. Mungkin ada orang yang mengelaparan. Iya, banyak pilihan soalnya. Kita makan di rumah aja tapi adik ya, iya, karena ibu tunggu tante Menik, tante Ina, dan kita pergi ke dokter gigi dan ngeprint sesuatu urusan IBS Indonesia Banking School. Ikut ya guys. Guys, ini udah mau masuk rumah dan kemudian sudah dapat ini gado-gado. Mau makan siang dulu sama si adik yang kantornya udah mau jadi juga tuh, dibikin ayahnya. Baik. Siap, Mak Aci sekali lagi, anak cantik. Love you. Guys, sekarang ini bersama Mbak Ina. Sebentar ke dokter gigi, terus mungkin kalau nggak terlalu sore ya, kita nyobain Dory House dekat sana, dekat tempat dokter gigiku. Jadi biar Mbak Ina bisa cerita-cerita apa yang dia baca, apa yang dia dengar. Karena belakangan aku karena apa ya, tertimbun dengan urusan riset, nggak sempet dengar-dengar isu politik, isu kekinian. Mbak Ina nih sumber informanku. Oke guys, kita ikuti ya. Sekarang mau ganti dulu pakai udil-udil. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa dari Mekah. Dari Mekah. Buat kalau kangen. Wih,
Ini berbalas pantun. Sulan gedok. Kalau kalian bau kucing. Iya. Wah. Sekarang mau dipakein sama Mbak Susternya. Kepalanya, udil-udilnya. Iya. Jadi satu net di tengahin gini Mbak, biar kalau difoto bagus. Eh apa terbalik justru yang tengahnya gitu? Dinyamping aja. Enggak, memang gitu. Oh, yang depan. Oh, depannya gini. Karena belum kita belum bisa. Gimana dok? Oh gitu. Kok makin keren kelihatannya pakai gini. Nah, terus ini dipakein begini. Pengalaman itu Mbak nyala terus. Jadi manja nih dipakein. Iya. Soalnya dokter giginya juga sama sama pasiennya, Banci update. Jadi kita klik. Anak matching deh, berkawan baik. Iya. Dan dokter Sinta makin top setelah muncul di beragam YouTube. Dan teman artisnya bukan teman lagi ya, pasien artisnya bukan Hana Marisa. Karena sejagat artis tuh juga jadi pasiennya dokter Sinta gitu. Mudah-mudahan siwaknya juga dilaku ya dok. Matur nuwun sangat nggih. Mudah-mudahan nggak terlalu lama lagi. Aku udah lebih bagus nih. Udah rata. Terima kasih ya Mbak Ica. Sama-sama dok. Insya Allah pasti kepake. Karena saya pakainya warna juga. Saling mendoakan ya dok. Insyaallah mbak. Guys, ini aku lagi nunggu Bluebird. Kebetulan hari ini nggak bawa kendaraan dan mau traktir Mbak Ina makan dori. Aman ya? Kita lagi nunggu Bluebird datang. Dori House ini halal dan mudah-mudahan jadi bisa kangen-kangen sama Mbak Ina. Guys, sudah sampai nih di Dori House. Nih, tiba-tiba aku ada yang kenal nih, kayaknya nih Mas Agus. Keren banget nih. Oke, sekarang tiba saatnya kita makan enak. Man, aneh traktir, tasnya bagus banget nih. Yuk, buka Man. Mbak, dua ya Mbak ya? Kan fish and chips masalah di ini di Inggris karena minyaknya mahal. Yang Palestina. Jadi ini guys, ini favorit aku Man, favorit aku. Nanti aku juga mau bawa pulang, tapi aku makan dulu ya. Makasih. Jadi sudah jadi nih makananku. Aku pesan ini asam padeh dan es Palestina. Man, pesan apa kamu? Fish and chips. Fish and chips. Buon appetit, itadakimasu. Makan eaten. Selamat makan. Bahasa Jawanya apa? Matur nuwun monggo di. Monggo dahan. Guys, sudah selesai makan dan kenyang. Dan kini saatnya untuk pulang ke rumah. Halo, Ibu Nika. Suka selalu ya. Sampai jumpa guys.